Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alvaro TV. Kali ini kita akan kembali lagi bermain game Prison Escape, teman-teman. Namun pada saat ini kita akan bermain pada chapter atau level yang ke-10, yaitu Airport. Tapi sebelumnya kami mohon bantuannya untuk mensubscribe channel kami, Alvaro TV, agar supaya dapat membantu kami bisa lebih berkembang dan bisa lagi bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai pada chapter atau level yang ke-10. Oke. Nah, kita telah menemukan sebuah tangga. Tangganya, oke. Tunggu, tangganya, oke. Ini apa ya? Staff komputer. Oke, kita balik lagi dulu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada beberapa angka yang dicetak agak tebal warnanya, ada yang buram teman-teman. Oke, kita coba dulu di angka yang bercetakan warnanya buram. Oke, kita coba tes 2, 5, 9, 7. Oke, teman-teman. Pintunya terbuka. Jadi kodenya 2597. Oke, kita masuk saja. Nah, kita menemukan sebuah linggis, teman-teman. Dan sebuah flash. Selanjutnya. Oke, mendapatkan sebuah model pesawat mainan. Oke. Nah, benar teman-teman, flashnya kita gunakan di sini dan masukkan kode admin. Kita coba dulu. Oke, kita mendapatkan sebuah kartu kunci. Tunggu, kita balik lagi di semula teman-teman. Mungkin ini kode dari staff komputer tadi ya teman-teman. Kita coba bayangkan atau kita ingat. Kita coba rumus dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti kita coba 2, 7, 4, 6, 8. Oke, kita coba 2, 7, 6, 4, 8. Oke, benar teman-teman. Untuk kode yang akan kita masuk tadi 2, 7, 6, 4, 8. Dan kita mendapatkan lagi sebuah kode yaitu 4598. Oke. Kita coba kartu ini di sini. Oke. Apa yang terjadi? Oke, kita mendapatkan sebuah pisau dan model pesawat mainan yang tadi, teman-teman. Kita mendapatkan sebuah logo. Ini apa teman-teman ya? Oke. Apakah ada petunjuk di sini? Nah, kita lihat coba teman-teman. Merah, kuning, ungu. Berarti kita harus mencocokkan garis ke ini. Merah garisnya nomor 3. Oke, yang kita cari merah, kuning, ungu. Merah. Hijau. Oke, ternyata merah, hijau. Apalagi tadi ya? Merah, hijau. Ternyata bukan merah, hijau, kuning ya. Oke, kita langsung saja lanjut. Kita balik. Tunggu. Mungkin di sini tempatnya ya. Iya benar. Oke. Apakah pisau? Nah, benar. Pisaunya digunakan untuk memotong sebuah selang merah di sini, teman-teman. Dan selang merahnya apakah digunakan di sini? Oke, tunggu. Kita coba pisau dulu. Nah, benar, teman-teman.
dan selangnya digunakan di sini. Oke, untuk menambah bahan bakar untuk pesawat ini ya. Ini digunakan di mana ya? Nah, kita coba. Oke, oh ini mungkin ada keterkaitan dengan kode yang ini. 4598. Oke, kita coba 4598. Oke. Nah, kita mendapatkan satu lagi model pesawat mainan. Dan kita mendapatkan sebuah kunci, teman-teman. Kemungkinan besar ini adalah kunci dari pesawatnya. Oke, benar, teman-teman. Dan kita sudah lolos, teman-teman. Oke. Kita akhiri dulu, teman-teman, video kali ini pada chapter yang ke-10. Sekali lagi, kami mohon bantuannya untuk dapat mensubscribe channel kami, yaitu Alvaro TV, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Dan semoga video kali ini bisa menghibur dan dapat membantu teman-teman untuk lolos pada chapter atau level yang ke-10 ini. Oke, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.